Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kita sudah selesai pemasangan Hilux. Untuk semua partnya sudah kita tebarkan. Overall, ini juga sudah packing untuk part copotannya. Sudah sekalian dibawa sama Mas Bobby. Ini lanjut ke Bali. Dan mungkin mumpung beliau masih singgah di Jogja, kita tanya lebih lanjut sama Mas Bobby, rencana full trip ini mau kemana. Ini bumper sama push step yang udah dicopot. Nah, selamat siang Mas Bob. Halo, selamat siang Mas. Ya. Ini terima kasih sekali udah mempercayakan ke BCP Fabrication untuk memasangkan bumper sama aksesoris lainnya, support UMKM lah. Iya betul, justru itu. Ini saya karena apa? Karena produk kita atau UMKM kita nggak kalah sama yang mantap. Harus punya SDM bersaing. Bagus. Jadi saya sangat mempercayakan mobil ini dijagat oleh BCP karena kita sudah berlangganan. Yang dulu mobilnya Fortuner ya Mas ya, padahal. Nah ini Mas Bobby ngebangun Hilux V2024 untuk cool trip juga. Iya betul. Mungkin rencana cool trip medannya lebih berat atau lebih syahdu lagi Mas? Yang jelas yang pertama itu kenapa milih V2024 mengurangi rasa khawatir. Pasti. Yang paling penting kemarin agak sedikit khawatir menggunakan tali gua, karena sekarang saya ganti. Ya. Pacar saya jadi pacar yang baru yang menjadi pacar lipat. Nah, mungkin dengan adanya pacar lipat ini nanti kita akan menjelajah lebih jauh dan mungkin agak sedikit lebih ekstrim. Oke, okay. Pasti kita teman-teman harus beli kuota dulu tuh, saksikan kutipnya. Sekarang udah banyak-banyak mereka punya kuota. Disuruh panjangin lagi. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih. Yeah. Mau ikut apa namanya mempercantik. Hilux ya. Pacar saya. Pacar. Pacar pertama. Oke, nggih. Matur suwun Mas Bobby. Semoga banyak, nanti perjalanan banyak ke Bali lancar, enggak ada kendala, kalau capek istirahat seperti biasa. Pasti. Siap. Terima kasih. Yuk. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk rencana road trip mungkin akan lebih jauh ke pelosok dengan mobil Hilux ini. Kita siap menyaksikan keseruannya besok. Uji durability untuk aksesoris kita juga dipertaruhkan di sini. Mungkin cukup sekian video ini. Sampai jumpa kembali episode berikutnya. Salam BCP Fabrication, lokal banget.